Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara kembali memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan juga ganja. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan periode April hingga Juni 2024. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana mengungkapkan barang bukti ini berasal dari capaian dan kinerja pengungkapan empat kasus dan mengamankan empat orang tersangka dari personel Ditres Narkoba dan Satres Narkoba Polresta Kendari. Barang bukti sabu yang akan dimusnahkan yakni 4,3 kg dan ganja sebanyak 2,8 kg. Pemusnahan dilaksanakan di depan kantor ditres narkoba dengan menggunakan mesin insenator. Pemusnahan barang bukti narkoba ini pun turut dihadiri oleh jajaran stakeholder, diantaranya Kejati Sultra, BNNP Sultra, Pejabat Utama Polda Sultra, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Badan POM, serta BNN Kota Kendari. Mas, tangannya gak usah lagi. <tuh>